Mineral. Buh, segernya. Siang ini KPU menggelar rapat lagi Pak dengan tim pemenangan, akan membahas format debat dan sebagainya. Ada usulan nggak dari TKN sendiri Pak terkait format debat dan sebagainya Pak? Usulan dari TKN tuh waktu itu tuh ada beberapa ya. Yang pertama itu setuju dilakukan di Jakarta, kemudian menyetujui usulan dari paslon 1. Kemudian memang ada usulan dari kita agar debatnya itu tidak menjadi saling sanggah. Karena itu sesi saling sanggahnya kalau bisa dikurangi atau dihilangkan, tapi paslon itu diberi kesempatan lebih panjang untuk pendalaman kebijakan. Jadi pertanyaan dari siapa saja, pendalaman kebijakan. Jadi saling sanggahnya yang diminta untuk dihilangi atau dikurangkan. Nah kalau itu kemudian dipelintir atau dikatakan sebagai menghilangkan debat, ya saya mau ngomong apa lagi. Masa nggak boleh ngusulin supaya saling sanggahnya dikurangi, ya kan? Kalau debat khusus cawapres seperti 2019, TPN siap? TKN siap? Kita sih siap-siap aja. Memang KPU sudah memutuskan menerima usulan dari paslon 1. Jadi ya, mau pakai narasi apapun juga, faktanya usulan pertama dari paslon 1, kita menyetujui, KPU mengadopsi, menerima. Ya udah, itu faktanya. Kita simpel aja. Begini lah, yang saya sampaikan itu kan ada di dalam butir 3 dari rilis saya, fakta yang saya sampaikan. Ya, di situ kalimatnya adalah salah satu usulan dari Timnas Amin itu, ya, itu kira-kira bunyinya setiap sesi debat pasangan cawapres dan capres hadir, kemudian ada tambahan berikutnya, porsi bicaranya silakan diatur KPU. Jadi ada dua frasa di situ. Frasa pertama itu sudah diakui kan oleh Mbak Nihayatul Mafiroh kan, Wafiroh ya, sudah diakui betul dia mengusulkan seperti itu, tapi dia mengatakan hadir itu kan nggak harus bicara, ya nggak bisa, karena kalau dua-duanya hadir, ya kemudian ada porsi bicara, otomatis format debat kan berubah. Kalau dulu kan format debat cawapres itu kan hanya cawapres saja yang bicara. Tapi ketika dua-duanya hadir, dua-duanya bicara, otomatis format debat berubah. Dan di lima sesi debat itu yang diambil oleh KPU. Jadi KPU mengadopsi usulan siapa? Kan usulan dari paslon 1. Kami memang menyetujui. Ya. Cuman pertanyaan saya, seandainya, ya, timnya paslon 1, ya Mbak Nihayatul dan kawan-kawannya, tidak mengusulkan itu. Apakah KPU bakal menerapkan bahwa di 5-5 sesi debat itu capres dan cawapres harus hadir dan ikut bicara? Seandainya nggak diusulkan, ya kan? Ya masa KPU itu ujuk-ujuk dari mana? Kan usulan itu yang diterima oleh KPU. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa Mas Anies terkejut dengan usul perubahan tersebut, ya makanya saya sampaikan ya silakan dicek saja dengan. Jadi usulan dari paslon 1 itu yang diterima KPU, kami ikut mendukung. Faktanya very clear.